Beratus-ratus nelayan kebanyakannya di kampung Cik Wan dan penunjuk Kijal Terengganu hilang punca pendapatan ekoran tumpahan minyak sepanjang 10 km di sepanjang pantai Kemaman. Tumpahan yang menghasilkan tumpukan minyak hitam dalam jumlah yang agak banyak dan luas menjadikan mereka tidak dapat turun ke laut. Tinjauan RTM mendapati kesan tumpahan minyak itu jelas dapat dilihat di sepanjang kawasan pantai. Ekoran air laut pasang sejak beberapa hari lalu. Menyifatkan tumpahan yang berlaku sebagai agak serius, mereka tambah kecewa dan marah kerana sehingga kini tiada pihak yang tampil untuk mengatasi masalah itu. Selain tidak dapat turun ke laut, mereka juga terpaksa menanggung kerugian kesan daripada tumpahan minyak turut merosakkan peralatan menangkap ikan seperti pukat, bubu dan bot. Bukan sahaja nelayan, keadaan itu merugikan puluhan peniaga tempatan di kawasan rekreasi Pantai Penunjuk berhampiran yang turut hilang punca pencarian. Pantai berkenaan yang sebelum ini menjadi tempat tumpuan utama perkelahan, terutama pada hujung minggu, kini mulai lengang. Mengenai minyak hitam yang naik di Pantai Kijal ini, sepanjang Pantai Kijal daripada Pantai Penunjuk hingga ke Pantai Cik Wan. Berapa lama dah? Lebih kurang seminggu. Dia tercecah lah pantai kita, mana orang nak santai pagi petang-petang pun, pagi petang pun tak boleh. Mana nelayan pun kita rugi, tak dapat pergi ke laut, daripada pergi ke pantai pun tak boleh dapat hati. Sekarang mana rugi sikit lah, kurang sikit. Mana kena kim minyak ni. Saya harap daripada pihak atasan, minta kerjasama lah. Itu saja lah saya cakap. Saya rasa benda ni, tumpahan dia bukan bahasa minyak yang macam minyak kapal biasa. Ini macam minyak mentah. Boleh jadi daripada penapisan-penapisan minyak yang berlaku yang dari port kita. Sebab dia mari lepas tekor gitu. Tak pernah jadi lagu ni, tumpahan minyak. Oh, kapal-kapal saya cerita lah. Pukat habis hanya lekat belaka, tak boleh buat apa, nak bagi pukat, nak cuci pukat pun. Oh, rugilah gear pukat tu dah buat guna dah. Oh, banyak. Yang pengunjung pantai dah memang sedih lah. Dah mari kita duk jaga cakna pantai hari-hari cuci semua. Siapa mari mesti terkujuh ni, mari pula minyak. Allah, kata minyak nak cuci kena. Kena pakai safety dia, minyak melekat apa, ambil sembahyang apa, susah nak ambil sembahyang dah. Dan pula menjejaskan dari segi orang berkelahan di tepi pantai ni. Sebab sentiasa di tepi pantai ni, tidak kira hari satu pun, boleh kata satu minggu tu memang terus diorang sentiasa bermain di pantai berkelah. Dan sekarang ni menjejaskan dari segi apa penjual-penjual. Setelah naiknya minyak hitam ni di pantai, maka berkelah-berkelah itu maka tidak ada di pantai sekarang. Kerana minyak hitam banyak di pantai, anak-anak mereka tidak boleh bermain di pantai. Ya, termasuk juga saya seorang nelayan ni, jadi memang menghadapi masalah ini. Jadi saya minta daripada pihak yang tertentu, mana terutama saya segi alam sekitar, saya minta akan mari siasat perkara ini datang daripada mana. Sedangkan saya seorang nelayan, tiba-tiba bok-bok saya terus melanggarkan minyak hitam ini. Apa yang diharapkan nelayan dan penduduk, masalah tumpahan minyak itu tidak dipandang sebelah mata dan segera ditangani, termasuk menyegerakan kerja-kerja pembersihan di kawasan pantai dan laut sekitar. Mereka turut mendesak pihak-pihak berwajib menyiasat kejadian tersebut dan membawa mereka yang terbabit ke muka pengadilan.